Tubuhnya relatif lebih kecil dan ringkih dibandingkan dengan predator di habitat yang sama seperti singa. Kids pernah dengar tentang hewan cheetah? Cheetah merupakan spesies mamalia predator yang masuk ke dalam keluarga kucing atau felidae. Ia juga dikenal sebagai hewan darat tercepat di bumi, dengan kecepatan mencapai 100 km per jam dalam waktu kurang dari 3 detik. Wah, cepat sekali ya kids! Habitat cheetah berada di padang rumput luas Afrika, diantaranya di Ethiopia, Kenya, Sudan, Tanzania, dan juga Uganda. Yuk kita bahas fakta menarik lainnya dari hewan cheetah. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kemampuan akselerasi yang sangat cepat. Akselerasi dan kecepatannya setara dengan mobil sport dengan kecepatan 100 km per jam dalam waktu 2,9 sampai 3,0 detik. Cheetah memiliki kaki panjang, tubuh ramping, dan ekor sebagai penyangga keseimbangannya, sehingga mudah untuk mengejar targetnya. Memangsa saat ada matahari. Cheetah akan keluar mencari mangsa di pagi dan sore hari. Kebiasaan ini berbeda dengan singa, hyena, atau macan tutul yang cenderung aktif berburu pada malam hari. Mata cheetah memiliki kemampuan melihat mangsanya dari jarak 5 km. Namun, pada malam hari, kemampuan mereka menurun. Selain itu, cheetah juga menghindari predator yang bisa memangsa mereka. Cheetah merupakan mangsa yang rentan. Cheetah merupakan mangsa bagi para singa di Afrika. Tubuhnya relatif lebih kecil dan ringkih dibandingkan dengan predator di habitat yang sama seperti singa. Hal ini membuat anak cheetah menjadi buruan predator lainnya seperti hyena atau singa. Maka dari itu, sang induk akan melindungi anaknya di rerumputan tinggi dan akan berpindah tempat setiap beberapa hari. Mudah lelah. Kecepatan lari yang luar biasa dari cheetah akan berdampak pada fisiknya yang mudah lelah. Cheetah hanya bisa mengejar targetnya dalam waktu maksimal 1 menit saja. Gak heran ketika cheetah selesai berburu, mereka akan berbaring dengan nafas tersengal-sengal. Kondisi fisiknya baru bisa pulih setelah 30 menit. Setelah itu, ia baru mulai memakan mangsanya. Kuat menahan haus. Cheetah merupakan spesies kucing besar yang bisa beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan alamnya. Mereka bisa meminum air dengan gak teratur. Cheetah bisa menahan diri gak minum selama berhari-hari. Bahkan di gurun Kalahari, mereka bisa bertahan maksimal 10 hari tanpa meminum air. Cheetah bisa bertahan dari rasa haus karena dengan mendapatkan cairan dari meminum darah hewan buruan. Nah, itu dia fakta menarik tentang cheetah. Walaupun pelari yang sangat cepat, tapi mereka mudah kelelahan. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!